Dunia hiburan berduka. Salah satu aktor senior meninggal di Rumah Sakit Yarsi Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada usia 61 tahun. Hidup manusia adalah sebuah misteri, sama halnya dengan kematian. Hal tersebut merupakan suatu hal yang pasti akan terjadi dan tak bisa dihindari ataupun dipinta. Tapi kapan dan seperti apa kita meninggalkan dunia ini sudah menjadi rahasia Sang Pencipta. Karena apabila Tuhan telah berkehendak, semua makhluk ciptaannya akan kembali kepadanya. Ranah hiburan berduka. Salah satu aktor seniornya meninggal dunia. Aktor senior itu disebut-sebut menghembuskan nafas terakhirnya saat sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Yarsi Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Meninggalnya aktor senior itu juga telah dikonfirmasi langsung oleh pihak keluarga. Saat ditemui awak media, anak almarhum menceritakan bahwa sebelum meninggal, aktor senior itu sempat keluar masuk rumah sakit. Meski kondisi kesehatannya sempat membaik, namun penyakit almarhum kambuh kembali sampai harus menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Yarsi Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Kabar meninggalnya aktor senior membuat sederet seniman tanah air merasa kehilangan atas kepergiannya. Tak sedikit dari rekan artis yang turut mengucapkan rasa duka cita melalui media sosial miliknya. Perfilman tanah air kita telah kehilangan satu orang guru berhati murni yang telah menjadi cahaya bagi orang-orang di sekitarnya, memberikan segalanya untuk karya yang dipersembahkannya untuk kita semua. Karya-karyamu akan terus dikenang. Selamat jalan, Mas Yayu. Tulis Dwi Sasono. Almarhum ialah aktor senior Yayu Unru. Mengenang kembali sosok Yayu Unru, aktor yang telah memulai karirnya sejak tahun 1985 itu berpulang pada usia 61 tahun. Nama Yayu Unru pertama kali dikenal lewat film Demam Tari yang disutradarai oleh Nawi Ismail, sutradara dibalik deretan film Mendiang Benyamin S. Hingga kini, Yayu telah membintangi sejumlah film Indonesia, antara lain Tabula Rasa, Gara-Gara Warisan, The Last of Us, dan masih banyak lagi. Sekedar informasi, aktor senior Yayu Unru meninggal dunia pada 8 Desember 2023 lalu. Dan perlu diketahui bahwa video ini hanya untuk mengenang beliau. Itu tadi sedikit informasi yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, admin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sekian informasi yang bisa kami sampaikan. Saya selaku perwakilan dari kru Hot News yang bertugas pamit undur diri. Dan sampai bertemu di video selanjutnya.